Baik, kami dari kelompok 4 ingin memulai presentasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang terhormat Bapak Ignatius Pandijayanto selaku dosen mata kuliah pendidikan anak SD dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan kuliah online ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah Konvensi Hak Anak dan Pendidikan di modul 9. Perkenalkanlah, nama saya Ratnasari yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini dan saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ade Saputra sebagai presentator, Aini Sophia sebagai presentator, Ratnasari saya sendiri sebagai moderator, Rifaul Mahmuda sebagai presentator, Siti Zulaiha sebagai presentator, dan Tias Nuriska sebagai presentator. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga tanya-jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh Ade Saputra. Kepada Ade Saputra kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu peta konsep Konvensi Hak Anak. Jenis-jenis hak anak, kategori berdasarkan kandungan KHA, 4 kategori KHA berdasarkan isi, 3 kunci KHA, 8 kategori KHA, dan tujuan belajar. Yang pertama, agar kita dapat menambah wawasan mengenai hak anak yang telah ditentukan. Berdasarkan struktur KHA dibagi menjadi 4. Yang pertama, mukadimah yang berisi konteks KHA. Yang kedua, bagian 1, pasal 1 sampai 4, bab 1 berisi tentang mengatur hak bagi semua anak. Yang ketiga, bagian 2, pasal 42 sampai 45, mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan KHA. Yang keempat, bagian 3, pasal 46 sampai 54, mengatur masalah pemberlakuan konvensi. Kategori KHA menurut Konvensi HAM. Yang pertama, hak-hak sipil dan politik. Menurut Ifdal Kasim dalam bukunya yang berjudul Hak Sipil dan Politik,
cetakan pertama tahun 2001, beliau menyimpulkan bahwa hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh warga. Agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah hak asasi manusia yang terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya, seperti hak pendidikan, hak atas perumahan, hak atas standar hidup yang layak, hak kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Tiga kata kunci yang dapat membantu kita dalam memahami isi KHA jika dilihat dari pihak yang berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab memenuhi hak anak, yaitu 1. Penuhi, fulfill. Yang kedua, lindungi, protect. Yang ketiga, hargai, respect. Kategori berdasarkan cakupan hak dalam KHA. Yang pertama, hak atas kelangsungan hidup meliputi hak atas kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan. Yang kedua, hak untuk berkembang meliputi hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan, seni, budaya, dan hak atas kebebasan. Hak perlindungan mencakup perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena. Hak berpartisipasi dalam masyarakat mencakup kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Kategori menurut Komite Hak Anak PBB. Yang pertama, langkah implementasi umum. Yang kedua, definisi anak. Yang ketiga, prinsip-prinsip umum. Yang keempat, hak sipil dan kemerdekaan. Yang kelima, lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif. Yang keenam, kesehatan kesejahteraan dasar. Yang ketujuh, pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya. Yang kedelapan, langkah-langkah perlindungan khusus. Kategori 1, langkah implementasi umum. Pasal 4 KHA ini menegaskan kewajiban menyeluruh dari negara peserta untuk mengimplementasikan semua hak dalam KHA. Negara harus mengusahakan langkah legislatif, administratif, dan lainnya. Dalam kaitannya dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, langkah tersebut harus dilakukan sampai batas maksimum sumber-sumber yang ada dan apabila diperlukan dalam kerangka kerja sama internasional, setiap negara yang menjadi peserta KHA mempunyai kewajiban melaksanakan ketentuan KHA, misalnya menentukan masa pendidikan, bebas biaya, dan usia memasuki usia kerja. Kategori 2, definisi anak. Menurut Pasal 1 KHA, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Kategori 3, prinsip umum KHA. Non-diskriminasi. Semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada semua anak tanpa pembedaan. Pasal 2, Komisi HAM mengusulkan istilah diskriminasi harus dipahami sebagai. Yang kedua, yang terbaik bagi anak. Dalam segala tindak yang berkaitan dengan anak, yang harus menjadi pertimbangan utama adalah
yang terbaik bagi anak bahwa pasal 3 menekankan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat dan pribadi harus memastikan bahwa akibat dari tindak-tindakan mereka terhadap anak dalam usia usaha memastikan yang terbaik bagi anak, memberi prioritas lebih dahulu dan membangun masyarakat yang bersahabat bagi anak. Yang ketiga, hak hidup kelangsungan hidup. Pasal 6 menjamin hak fundamental anak untuk kehidupan dianggap sebagai prinsip HAM yang universal dan instrumen lain kelangsungan hidup dan perkembangan maksimum mungkin. 4. Penghargaan terhadap pendapat anak. Pasal 12 meminta negara untuk menjamin bahwa setiap anak yang telah mampu membentuk pendapat mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi kehidupannya. Hak-hak anak yang dinyatakan dalam ayat 2 dalam pasal 12 tidak dengan sendirinya berarti bahwa anak mempunyai hak untuk menentukan sendiri, tapi anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kemampuan anak yang berkembang dalam pengambilan keputusan harus dihormati. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aini Sophia. Padanya dipersilakan. Baik, saya Aini Sophia. Saya akan melanjutkan materi. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudara Adik Saputra. Kategori 4, hak sipil dan kemerdekaan. Dalam konvensi hak anak, hak-hak sipil dan kemerdekaan meliputi 8 kelompok, yaitu yang pertama, hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan. Pasal 7 memberikan hak untuk pencatatan kelahiran anak dan hak anak untuk sebuah nama dan kebangsaan atau nasionalitas. Dan sejauh memungkinkan untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya. Pasal 7 harus dibaca dalam kaitannya dengan pasal 8, 9, 10, dan 20. Yang kedua, hak untuk mempertahankan identitas. Pasal 8 KHA adalah mengenai hak anak untuk mempunyai identitas anak agar identitasnya dipertahankan atau diperlukan dipulihkan oleh negara. Pasal lain seperti pasal 2, 20, dan 30 telah melindungi hak anak dari campur tangan tentang identitas ini. Yang ketiga, kebebasan untuk menyatakan pendapat, pasal 13. Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan dalam berbagai bentuk terlepas dari batasan, baik bentuk lisan, tertulis, atau cetakan dalam bentuk seni atau melalui media lain menurut pilihan anak. Penggunaan hak ini dibatasi oleh undang-undang yang berlaku dan diperlukan untuk menghormati hak nama baik orang lain dan untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban masyarakat, kesehatan atau moral masyarakat. Yang keempat,
H untuk memperoleh informasi yang tepat. KHA pasal 17 menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui pentingnya peran dari media massa akan menjamin bahwa anak mempunyai akses untuk informasi dan materi-materi dari berbagai sumber nasional dan internasional. Terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, spiritual, dan moralnya, serta kesehatan jasmani dan rohani. Pasal 17 ini berkaitan erat dengan hak anak untuk bebas menyatakan pendapat pasal 13 dan perkembangan pasal 6. Komisi Hak Anak mencatat pentingnya peran media dalam menyebarluaskan prinsip dan pelaksanaan KHA pada anak dan orang dewasa. Yang ketujuh. Yang kelima, kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama. Pasal 14 KHA menyatakan bahwa negara-negara peserta menghormati hak anak untuk bebas berpikir, berhati nurani, dan beragama. Pengarahan pada anak dalam pelaksanaan hak dalam cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang. Kebebasan untuk menyatakan agama atau keyakinan seseorang dapat disertai pembatasan apabila pembatasan tersebut ditetapkan oleh undang-undang dan diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, dan kebebasan hak asasi orang lain. Yang keenam, negara-negara peserta mengakui hak anak untuk bebas berserikat dan bebas berkumpul dengan damai. Tidak ada pembatasan apapun yang dikenakan untuk melakukan hak tersebut, kecuali yang ditetapkan sesuai undang-undang dan diperlukan dalam masyarakat, baik demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, dan keselamatan atau moral masyarakat, atau melindungi kebebasan orang lain. Yang ketujuh, perlindungan untuk kehidupan pribadi. Pasal 16 KHA menegaskan hak bagi setiap anak untuk dilindungi oleh undang-undang dari campur tangan sewenang-wenang tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah tangga yang bertentangan hukum terhadap kehormatan dan reputasinya. Yang kedelapan, untuk dilindungi dari siksaan, perlakuan yang merendahkan martabat dan perampasan kemerdekaan. Pasal 37 KHA memberikan anak hak untuk dilindungi dari siksaan, perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, hukuman seumur hidup tanpa kebebasan dan perampasan kemerdekaan secara tidak sah atau sewenang-wenang. Syarat-syarat penahan anak yaitu, yang pertama, sesuai dengan hukum atau undang-undang. Yang kedua, digunakan hanya sebagai usaha terakhir. Yang ketiga, untuk waktu sesingkat mungkin. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Rifaul Mahmudah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Aini Sophia.
Pasal 37 menetapkan kondisi untuk perlakuan terhadap anak yang dirampas kemerdekaannya. Yang pertama, agar perlakuan secara manusiawi dan dengan penghormatan terhadap martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, dengan cara mempertimbangkan kebutuhan manusia pada usia itu. Yang ketiga, untuk mempertahankan kontak dengan keluarganya melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali dalam keadaan yang luar biasa. Kategori 5, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Dalam buku Pedoman Perlindungan Anak tahun 1999, disebutkan ada 10 hak anak. Yang pertama, bimbingan orang tua. Pasal 5 KHA bersama dengan pasal 18 memberikan kerangka untuk hubungan antara anak, orang tua, dan keluarganya, serta negara. Mukadimah KHA menekankan bahwa keluarga sebagai kelompok masyarakat fundamental dan lingkungan alamiah untuk pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya, terutama anak. Keluarga dalam pasal 5 diartikan secara luas, mencakup juga anggota keluarga besar atau masyarakat, sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat. Wali yang sah atau orang-orang lain yang secara hukum bertanggung jawab untuk anak yang bersangkutan. KHA menganggap anak sebagai subjek aktif dari hak-haknya dan menekankan penggunaan oleh anak mengenai hak-haknya tersebut. Beberapa pasal KHA yang menegaskan tanggung jawab utama orang tua dan menentukan batasan ketat tentang campur tangan negara dan pemisahan anak dari orang tuanya, yaitu pasal 3 ayat 2, pasal 7, 9, 10, 18, dan pengembangan rasa hormat untuk orang tua anak dalam pasal 29. Yang kedua, tanggung jawab orang tua. Pasal 18 KHA mengatur tentang keseimbangan tanggung jawab antara orang tua anak dan negara, dan terutama membahas dukungan bagi orang tua dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pasal 18 harus dibaca bersama pasal 5, pasal 3 ayat 2, dan pasal 27 keempat pasal ini menunjukkan orang tua mempunyai tanggung jawab utama untuk anaknya, tetapi dibatasi oleh hak anak yang dinyatakan dalam KHA dan tanggung jawab dapat dipikul bersama anggota keluarga yang lebih luas. Negara menyediakan bantuan yang sesuai bila orang tua tidak memenuhi tanggung jawabnya dan menjamin hak kebutuhan anak terpenuhi. Ketiga, seorang anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya. Pasal 9 KHA mencantumkan dua prinsip mengenai hak anak. Yang pertama, anak tidak akan dipisahkan dari orang tua kecuali hal tersebut diperlukan untuk kepentingan terbaik mereka. Yang kedua, semua prosedur untuk memisahkan anak dari orang tua demi kepentingan anak haruslah adil. Pasal 9 menegaskan hak anak untuk mempertahankan hubungan dan kontak kedua orang tua, dan kewajiban negara untuk memberitahu orang tua dan anak mengenai keberadaan mereka bila negara menyebabkan mereka berpisah, misalnya melalui deportasi atau pemenjaraan. Keempat, masuk dan meninggalkan negara untuk penyatuan kembali keluarga. Sesuai dengan kewajiban negara dalam pasal 9 ayat 1, pasal 10 KHA,
mengatakan bahwa permintaan anak atau orang tuanya untuk masuk atau meninggalkan suatu negara untuk tujuan penyatuan kembali keluarga harus dilakukan oleh negara peserta dengan cara positif, cepat dan manusiawi. Permintaan penyatuan keluarga tersebut tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan pemohonan dan bagi anggota keluarganya. Lebih jauh dinyatakan dalam pasal 10 bahwa seorang anak yang orang tuanya tinggal di negara berbeda atau dari negara tempat tinggal anak mempunyai hak untuk secara teratur mempertahankan kecuali dalam keadaan luar biasa. Hubungan pribadi dan kontak sosial. Kelima, rehabilitasi anak yang menjadi korban. Dalam pasal 39 KHA ditetapkan bahwa negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu anak yang menjadi korban. Yang pertama, segala bentuk kekerasan, perlantaraan, eksploitasi atau penyalahgunaan seperti yang terperinci dalam pasal 19, 32, 33, 34, 35, dan pasal 36. Yang kedua, penyiksaan atau bentuk perlakuan atau hukuman kejam tidak berperi kemanusiaan atau merendahkan martabat lainnya. Yang ketiga, konflik bersenjata seperti yang tercantum dalam pasal 38, pasal 39 menetapkan bahwa pemulihan harus dilakukan dalam lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri, dan martabat anak. Yang keempat, bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama, kelangsungan hidup dan pendapat anak harus dihormati. Keenam, anak yang kehilangan lingkungan keluarga. Pasal 20 KHA, masalah anak yang terbaik secara permanen atau sementara tidak dapat ditinggal dengan keluarganya, baik disebabkan keadaan, seperti orang tua meninggal, atau anak ditinggal orang tua, atau terpisah dari orang tua. Anak seperti itu yang disebutkan berhak untuk bantuan dan perlindungan khusus sesuai dengan UU Negara menjamin perawatan alternatif untuk anak tersebut, yang meliputi penitipan anak, kafalah dari hukuman Islam, adopsi atau bila mana diperlukan penetapan di institusi yang cocok untuk perawatan anak, dalam pengasuhan anak dan latar belakang etnis, agama, budaya, dan bahasa anak. Ketujuh, adopsi. Kebutuhan semua anak untuk mempunyai keluarga dan kebutuhan semua anak untuk perasaan aman dan adanya kelanggengan dalam hubungan mereka dengan keluarga diakui dalam Mukadimah KHA. Pasal 21 membahas tentang hak anak yang diadopsi negara yang membolehkan adopsi, menegaskan tentang pentingnya prinsip yang terbaik bagi anak dalam pengaturan adopsi. Pasal 21 menyatakan bahwa adopsi antar negara hanya akan dipertimbangkan bila anak tidak mendapat penempatan yang sesuai di negerinya sendiri. Kedelapan, memberantas pemindahan gelap anak ke luar negeri dan tidak kembalinya anak dari luar negeri. Menurut pasal 11, negara yang meratifikasi KHA
mempunyai kewajiban untuk mencegah agar anak tidak dibawa secara tidak sah keluar negaranya atau ditahan di luar negaranya. Pasal 11 berkaitan dengan penculikan atau penahanan yang dilakukan oleh orang tua anak untuk memberantas pemindahan gelap tersebut, negara akan meningkatkan persetujuan bilateral atau multilateral atau keikutsertaan dalam persetujuan yang ada. Kesembilan, hak anak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Pasal 19 menuntut agar anak dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental ketika mereka berada dalam perawatan orang tua atau orang lainnya. Pasal 11 berkaitan dengan hak untuk kehidupan dan kelangsungan hidup serta perkembangan maksimum yang dijamin pasal 6. Pasal 9 meminta agar negara melakukan berbagai cara legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, luka atau perlakuan salah, penelantaran atau eksploitasi termasuk perlakuan salah seksual ketika anak berada dalam perawatan orang tua, wali yang sah atau orang yang berwajib merawat anak. Kesepuluh, hak anak untuk peninjauan kembali secara periodik perlakuan terhadapnya. Pasal 25 meminta agar dilakukan peninjauan kembali secara periodik. Perlakuan dan kondisi anak yang telah ditempatkan oleh penguasa untuk tujuan pengasuhan, perlindungan, atau perawatan kesehatan fisik atau mental. Pasal 25 merupakan salah satu hak anak yang paling penting karena pasal ini menyediakan perlindungan terhadap salah satu bentuk perlakuan salah yang paling serius sampai perlakuan salah oleh negara. Kategori 6, kesehatan dan kesejahteraan dasar. Ada 5 hak anak yang tercakup dalam kelompok ini. Yang pertama, pasal 6. Adalah pasal yang dirancang oleh Komite Hak Anak untuk menjadi prinsip umum, seperti telah dibahas dalam kategori 3 di atas. Menjamin hak dasar anak untuk hidup dan kelangsungan hidup, serta perkembangan semaksimum mungkin. Komite Hak Anak melihat perkembangan sebagai konsep holistik dan banyak pasal dari KHA yang secara khusus merujuk pada tujuan perkembangan. Kedua, hak anak yang cacat. Pasal 23 KHA memberikan pedoman untuk memenuhi hak-hak anak yang cacat, yang harus disediakan kondisi kehidupan yang meningkatkan kemandirian dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam masyarakat. Anak yang cacat juga berhak mendapatkan perawatan khusus atau mendapat akses yang efektif terhadap berbagai pelayanan yang memungkinkan anak mencapai integrasi sosial dan perkembangan individual secepat mungkin. Keempat, hak anak untuk mendapat manfaat dari jaminan sosial. Pasal 26 berkaitan dengan dukungan keuangan untuk anak yang disediakan oleh negara. Apabila orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab untuk anak tidak mampu memenuhi kebutuhan anak karena sakit, cacat, atau tidak mendapat pekerjaan, maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa anak mendapatkan dukungan finansial diberikan langsung kepada anak atau melalui orang dewasa yang bertanggung jawab.
hak anak untuk kesehatan dan pelayanan kesehatan. Pasal 2, negara mengakui hak semua anak tanpa diskriminasi, mencapai standar kesehatan setinggi yang dapat dicapai, dan juga mendapat fasilitas bila sakit dan rehabilitasi kesehatan. Dalam pasal 24, negara harus berusaha menjamin bahwa tidak ada seorang anak pun yang kehilangan haknya untuk mendapatkan akses untuk pelayanan perawatan kesehatan tersebut. Kelima, hak anak untuk standar hidup yang layak. Pasal 27 memberikan hak bagi anak untuk standar hidup yang layak bagi perkembangan mereka. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk menjamin hak ini bila diperlukan negara, harus membantu seperti memberikan bantuan, dukungan, materi seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Zulaiha. Padanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Faul Mahmuda. Kategori 7, pendidikan, waktu, dan luang kegiatan budaya. Hak anak yang berkaitan dengan pendidikan akan dibahas pada kegiatan belajar 2. Kategori 8, langkah-langkah perlindungan khusus. Komite Hak Anak PBB yang menyebutkan 4 kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagai berikut. Pertama, anak yang berada dalam situasi darurat. A, anak pengungsi. Pasal 22 membahas hak anak pengungsi untuk mendapat perlindungan yang sesuai dan bantuan kemanusiaan, termasuk menelusuri keberadaan anggota keluarga. Pasal ini harus dibaca bersama dengan pasal 9, pasal 10, pasal 20, pasal 39, dan pasal 37. Perlindungan bagi anak dalam situasi konflik. Dalam pasal 38 dikatakan bahwa negara diminta untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan hukum kemanusiaan internasional yang berlaku bagi mereka yang berada dalam konflik bersenjata. Negara mengambil langkah untuk menjamin bahwa anak yang berumur di bawah 15 tahun tidak terlibat dalam permusuhan dan tidak menjadi anggota angkatan bersenjata. 2. Anak yang mengalami masalah dengan hukum. Pasal 40 KHA menyatakan tentang administrasi keadilan bagi anak di bawah umur. Setiap anak yang dituduh atau dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlukan dengan cara peningkatan martabat dan harga diri anak, memperkuat respek anak terhadap hak asasi dan kebebasan orang lain, usia anak dan keinginan untuk meningkatkan penyatuan kembali anak serta berperannya anak secara konstruktif dalam masyarakat. Dalam pasal 40 ini diperinci jaminan minimum bagi anak dan kewajiban negara untuk menentukan usia tanggung jawab kriminal untuk mengambil langkah mengatasi masalah anak. 3. Anak yang mengalami situasi eksploitasi. Berikut bentuk eksploitasi antara lain. A. Eksploitasi ekonomi. Pasal 32 KHA tentang pekerja anak mengakui hak anak
hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya, mengganggu pendidikan anak akibat negatif terhadap kesehatan dan perkembangan fisik. Pasal 32 ini meminta negara mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan menjamin implementasi terutama yang diberikan sanksi yang sesuai untuk menjamin pelaksanaan peraturan yang efektif. Oke, penyalahgunaan obat. Pasal 33 KHA, negara melakukan langkah-langkah yang diperlukan anak. 1. Melindungi anak dari penggunaan tidak sah obat-obat narkotika dan substansi psikotropika sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian internasional. 2. Untuk mencegah penggunaan dalam pembuatan atau pengedaran obat-obatan. Pasal 33 menekankan perlindungan dan pencegahan harus dibaca dalam konteks keseluruhan KHA. Eksploitasi seksual anak-anak. Pasal 34 KHA menetapkan kewajiban bagi negara untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Dan negara mengambil langkah-langkah nasional untuk melindungi anak dari tiga bentuk eksploitasi seringkali terkait, yaitu yang pertama, rujukan atau paksaan agar anak melakukan aktivitas seksual yang tidak sah. Kedua, eksploitasi anak dalam pelacuran atau praktik-praktik seksual tidak sah lainnya. Ketiga, eksploitasi anak dalam pertunjukan dan bahan yang bersifat pornografis. Yang D, perlindungan dan bentuk-bentuk eksploitasi lain. Pasal 36 dibuat untuk menjamin anak tidak mengalami eksploitasi sosial. Contoh mengenai eksploitasi sosial yang belum diberikan, tetapi bentuk eksploitasi yang tercangkup pasal-pasal lain adalah eksploitasi anak yang diberi label berbakat oleh anak media dan eksploitasi anak oleh peneliti atau tujuan eksperimen medis atau ilmiah. Yang E, mencegah penculikan anak, penjualan dan jual beli anak. Pasal 35 KHA adalah jaring pengaman untuk memastikan bahwa anak aman dari penculikan, penjualan atau jual beli untuk tujuan apapun. Yang D, perlindungan dan bentuk-bentuk eksploitasi lain. Pasal 36 dibuat untuk menjamin bahwa anak tidak mengalami eksploitasi sosial. Keempat, anak yang berasal dari kelompok minoritas dan masyarakat adat dan suku. Pasal 30 KHA melindungi anak-anak dari kelompok minoritas atau adat suku untuk menikmati budaya, praktik agama, dan penggunaan bahasa mereka bersama anggota lain dari kelompoknya. Pasal 30 dibuat dalam kenyataan diskriminasi yang serius dan berkelanjutan terhadap penduduk minoritas dan adat pribumi menyebabkan hak-hak mereka perlu dinyatakan dalam pasal yang terpisah.
kegiatan belajar 2. Konveksi hak anak dan pendidikan. Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa mengelompokkan pasal-pasal dalam KHA menjadi 8 kategori. Kategori ketujuh adalah tentang pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Ada 3 pasal KHA yang tercangkup dalam kategori pendidikan ini, yaitu pasal 28, 29, dan 31. Dalam ketiga pasal itu mengenai pendidikan, antara lain. Pasal 28 menyatakan, yang pertama, menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama. Khususnya mereka akan 1. Membuat pendidikan dasar wajib dan tersedia cuma-cuma untuk semua anak. Mendorong perkembangan bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejujuran yang tersedia dan dapat diperoleh setiap anak. Dan akan mengambil langkah yang layak setiap penerapan pendidikan dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan. Yang C, membuat pendidikan tinggi wajib untuk semua anak yang didasarkan pada kemampuan dari setiap sarana yang layak. D, membuat informasi pendidikan dan kejujuran bimbingan yang tersedia dicapai oleh semua anak. C, yang E, mengambil langkah-langkah untuk mendorong anak secara teratur di sekolah dan penurunan tingkat sekolah. Pasal 29 mencantumkan bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada pengembangan kepribadian anak, bakat, dan kemampuan mental maupun fisik yang mencapai potensi anak tersebut. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi dan atas prinsip-prinsip dalam piagam PBB. Pengembangan rasa hormat pada orang tua, anak, identitas budaya dan nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal dan kepada prabadan sendirinya. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, saling pengertian, perdamaian dan persahabatan antara sesama, suku bangsa, agama, dan orang-orang pribumi. Yang E, pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam. Pasal 31 menekankan hak anak untuk mempunyai waktu luang serta kegiatan budaya. Seperti kegiatan budaya meliputi 2 ayat sebagai berikut. Yang pertama, negara-negara peserta mengakui hak anak beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan dengan sesuai usia anak yang bersangkutan dan ikut serta secara bebas dalam kehidupan sosial, budaya, dan seni. 2. Negara-negara peserta akan menghormati dan meningkatkan hak anak untuk turut serta sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni dan akan mendorong pengadaan peluang yang layak untuk kegiatan budaya, seni, dan rekreasi. Sebenarnya, seluruh pasal-pasal dalam KHA relevan dalam membahas tentang pendidikan bagi anak.
Dari catatan sejarah, kita mengetahui bahwa pendidikan sebagai hak asasi manusia merupakan salah satu dari kebutuhan manusia. Yang terakhir, mendapatkan perhatian ada dua alasan mengenai hal tersebut, yaitu yang pertama, kebutuhan manusia yang prioritas yaitu makanan, kesehatan, dan tempat tinggal untuk kelangsungan hidup. Kedua, ahli ekonomi dan pembangunan mulai memahami sumbangan positif dari pendidikan seperti pendapatan yang tinggi. Sekian materi dari saya. Akan kembalikan kepada moderator. Kepadanya dipersilakan. Baik, itulah penyajian dan penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, kami persilahkan. Izin bertanya, Mbak, mewakili kelompok 5. Ya, gimana, Pak? Iya, Mbak. Ardianto ya, Mbak, ya, dari kelompok 5. Baik, Pak. Dari perlindungan hak anak tersebut oleh negara, kan negara itu sangat berperan terhadap perlindungan anak. Lalu ketika anak tersebut sudah dewasa, apakah ada timbal balik untuk negara dari anak tersebut? Tolong jelaskan dan terima kasih. Oh, yeah.